Indonesia menempati posisi sebagai negara penghasil food waste atau sampah makanan terbesar kedua di dunia, yaitu sekitar 300 kg per individu setiap tahun. Padahal, di saat yang sama, masih banyak orang Indonesia yang mengalami kekurangan pangan, bahkan kelaparan. Nyatanya, jumlah food waste tersebut mampu menghidupi hampir 28 juta atau 11% penduduk di Indonesia. Adanya sampah makanan yang menumpuk bukan berarti Indonesia berlimpah stok pangan. Hal ini justru dapat mengancam ketahanan pangan nasional beberapa tahun ke depan. Selain itu, sampah makanan yang menumpuk dapat menghasilkan gas metana yang memperparah pemanasan global. Oleh karena itu, kita harus berkontribusi dan turun tangan dalam menurunkan angka food waste di Indonesia. Ada beberapa hal yang pastinya bisa sama-sama kita lakukan. Pertama, belilah produk makanan yang mendekati tanggal kedaluwarsa. Produk makanan kedaluwarsa menjadi salah satu sumber food waste di Indonesia. Pembelian produk yang mendekati tanggal kedaluwarsa dapat meminimalisir kemungkinan produk tersebut dibuang dan menjadi food waste. Selain itu, langkah kecil seperti membiasakan untuk menghabiskan makanan ternyata sangat membantu penurunan angka food waste. Mengambil porsi secukupnya dan jangan berlebihan perlu diperhatikan agar tidak ada bahan pangan yang terbuang secara sia-sia. Langkah selanjutnya, ketika kita memasak makanan berlebih, kita bisa membagikannya ke tetangga, kawan, saudara, atau orang-orang yang membutuhkan agar masakan kita tidak terbuang begitu saja, serta kita bisa mendapat nilai kebaikan di hadapan Tuhan. Food waste akan terus menghantui masyarakat Indonesia. Tentu hal ini tidak terlepas dari sikap dan perilaku masing-masing individu. Jika hal ini kian tidak tertangani dengan tangan-tangan kita dan juga sinergi dari segala pihak, tentu bencana yang lebih dahsyat akan datang. Ledakan sampah dengan gas metana, berkurangnya biodiversitas makhluk hidup, dan juga tercemarnya minyak bumi dan tanah. Jadi, mari bersama kita gerakkan. Say no to food waste. Indonesia berdaya, Indonesia bebas food waste.